Kesedihan begitu dirasakan pasangan Sucipto dan Satuha, warga Dusun Plumpang, Kabupaten Pasuruan. Mereka tak menyangka anak perempuan satu-satunya tewas mengenaskan. Mintanya apa jenengan, Pak? Hukuman mati. Hukuman mati ya? Iya. Kapolsek Kejayan sudah mengamankan dan memeriksa pasangan suami istri ini yang terakhir bertemu dengan korban. RR, bocah 4 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di kubangan sawah Selasa malam. Barang berharga milik korban berupa gelang emas, kalung, dan antingnya hilang, sehingga diduga korban dirampok. Untuk proses penyelidikan, jasad bocah malang ini dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo, untuk diotopsi. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan.